Sobat Perwira dimanapun kalian berada. Sekarang aku lagi di Moskow, bakal melihat kalian bagaimana suasana di tahun baru di Moskow. Check it out. Kita pergi tahun baruan di Finland. Enggak bisa diputar. Gini. Sebenarnya ada yang pusat itu di center, itu paling rame. Cuman kita menghindari keramaian, guys. Karena kita ya gitulah. Kita ingin ramai di tempat sepi. Tapi beda ini bagus-bagus. Ada tempat konser juga. Hot Nakatok, itu maksudnya masuk buat ski. Skating. Nih buat teman-teman yang mau main, aku liatin ya. Hot Nakatok tuh maksudnya di situ. Ini kalau mau beli roti-roti gitu ya. Inilah suasana tahun baru di Rusia. Rame, lampu-lampu di mana-mana. Poncik. Jadi kita udah beli poncik. Dikocok dulu tau. Gulanya kan belum satu. Ini ada gulanya, lihat. Iya. Namanya poncik, kalau di Indonesia namanya donat. Bis makan poncik, kita mau ke belakang lagi. Jadi kan itu dari depan kita jalan. Udah mulai hujan, teman-teman. Kan sebelum tahun baru kita balik. Apa? Kan sebelum tahun baru kita balik. Halo, Dek. Hehehe. Hehehe. Pasukan. Ini. Oh, kremnya. Ini. Oh, kremnya.
previous Kevin, previous Kevin, terus minus Kevin. Да. Ну, сколько ты отдохнул меня? Уже с утра за на работу. Нет, все равно в ближайшее время. Да, если сбенаря tahun baru di Rusia gitu-gitu aja. Enggak terlalu spesifik, selamat. Mungkin kalau setahun dua tahun lalu spesial. Karena kita salah ada acara di KBRI. Tahun ini itu digabung sama acara Natal. Biasanya Natalnya gabung ke tahun baru, tapi yang ini tahun barunya gabung ke Natal. Oke okay guys, sampai jumpa di video-video berikutnya. Oke, okay, bye-bye. Pakah. Oke, okay, hai Sobat Permira dari kota Moskow. Kita beralih nih ke kota Barnaul. Masyarakat di Barnaul juga sama kayak di Moskow, semua pada keluar rumah dan merayakannya bersama di tengah kota. Voronezh, mahasiswa Indonesia di kota ini cukup unik di dalam merayakan tahun baru. Walaupun kebanyakan masyarakat Rusia merayakan tahun baru dengan pergi ke pusat kota, mereka merayakannya cukup di kamar, berkumpul bersama, dan tertawa ria. Itu sudah cukup bagi mereka. Jemput Rituan di luar. Rituan di tuar. Rituan di rumah. Lima, empat, tiga, dua, satu, nol.